Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, selamat datang di MHFZ channel ragam video dan tutorial. Oke sobat, di dalam video ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara kita menghack suatu game untuk mendapatkan koin secara gratis. Baik, langsung saja di sini saya akan memberikan sedikit cuplikan bagaimana game yang sudah dihack dan yang belum dihack. Oke sobat, bagaimana cara hacknya? Nah, caranya itu gampang. Kalian hanya memerlukan satu buah aplikasi yang bernama Lucky Patcher. Nah, ini di aplikasinya, aplikasi Lucky Patcher. Nah, ini adalah aplikasi untuk menghack game. Nah, di sini untuk menghacknya itu kalian tidak perlu akses root terlebih dahulu. Jadi kalian itu tidak usah khawatir untuk mengorot HP kalian, karena di tutorial ini kalian tidak perlu mengorot HP kalian terlebih dahulu. Nah, aplikasi Lucky Patcher ini kalian tidak akan mendapatkannya di Google Play Store karena Google Play Store tidak menyediakan aplikasi ini. Nah, aplikasi ini kalian bisa dapatkan dengan mendownloadnya di link deskripsi video ini. Baik, jika kalian sudah mendownloadnya, kita lanjut ke tutorialnya. Oke, sebelum tutorial ini saya lanjutkan, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian bisa mendapatkan update terbaru dari video-video dari channel ini. Oke, kita lanjut. Pertama kita buka dulu aplikasi Lucky Patcher-nya. Kemudian kita cari game yang mau kita hack. Kita cari, nah ini game yang mau saya hack. Kemudian kita pilih menu patch. Nah, kita klik buat APK modif. Nah, di sini kita pilih ini APK yang dibuat kembali untuk pembelian dalam aplikasi dan emulasi LVL. Nah, ini kita pilih opsi yang ini. Kita klik. Nah, setelah itu akan ada menu yang seperti ini. Jangan centang apa-apa lagi, biarkan seperti ini, jangan centang apa-apa lagi, kemudian kita pilih buat ulang aplikasi. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini prosesnya itu agak lama, jadi kita itu harus agak sabar menunggu. Ini sekitaran 3 menitan lah proses untuk menghack game-nya. Oke sobat, proses hack-nya sudah selesai. Kemudian di sini kita pilih menuju ke berkas ini. Dan kita klik. Nah, di sini kita pilih copot pemasangan dan pasang. Jadi di sini kita harus menginstal game-nya terlebih dahulu, kemudian kita pasang lagi. Kita uninstall game-nya dulu. Nah, di sini kita install gamenya lagi.
coba gamenya apakah berhasil dihack atau tidak. Kita coba buka. Oke sobat, ini adalah game yang sudah kita hack tadi. Nah di sini kita langsung pilih store. Nah kita bisa lihat di sini koinnya itu hanya 30. Nah di sini kita akan coba mendapatkan koin secara gratis. Kita geser ke bawah. Maaf. Nah, di sini kita akan coba mendapatkan koinnya secara gratis. Apakah hacknya berhasil atau tidak, kita lihat. Nah, di sini akan muncul menu seperti ini. Nah, di sini kita klik simpan pembelian untuk dikembalikan. Kita checklist di sini, kemudian kita pilih ya atau oke. Nah, kita bisa lihat uangnya bertambah. Oke sobat, cukup sekian dulu tutorial dari MHFZ channel ragam video dan tutorial. Jangan lupa share ke teman-teman kamu jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa komen di kolom komentar apabila di dalam video ini terdapat hal-hal yang tidak dimengerti ataupun tidak dipahami. Dan sebelum video ini berakhir, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan info-info tentang video terbaru dari channel ini. Baik, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.